tepatnya hari Rabu, Sat Narkoba Polres Parigi Motong akan merilis pengungkapan kasus selama Januari sampai bulan Mei tahun 2021. Sebanyak 28 kasus, terdiri dari 25 kasus yang ditangani oleh Sat Narkoba Polres Parigi Motong, satu kasus oleh Polsek Parigi, satu kasus oleh Polsek Turwe, dan satu kasus Polsek Ampibabu, yang dimana jumlah barang bukti yang disita sebanyak 113 gram berat brutonya sabu, terus obat Dexphinedi sebanyak 678 butir. Pasal yang disangkakan terdiri dari pasal 114, pasal 112, pasal 127, dan pasal 196. Di mana pengungkapan terakhir kita kemarin sebesar terakhir itu sebesar 50 gram yang terakhir. Daerah mana itu, Pak? Daerah Labuan mana, Bu? Labuan Nambunu. Labuan Nambunu Kasimbar. Labuan Nambunu. Ya, Nambunu. Ya, berapa orang pelakunya, Pak? Satu orang. Mengedar dia, Pak? Ya, dari Kayumanu. Oh, dia dari Kayumanu. Ya. Mau dibawa ke Nambunu. Terbukti ya ini. Buktinya tapi ini. Kemudian dari total kasus yang ditangani itu berapa semua tersangka yang diamankan? Tersangkanya 29. Terdiri dari 27 laki-laki dan 2 perempuan. Itu penangkapannya di wilayah Parigi Motong semua ya? Iya, di wilayah Parigi. Parigi Motong. Berapa usia? Ada yang di bawah umur? Ada satu kemarin ya, tapi kita sudah lakukan diversi seperti itu. Kasus narkoba ya? Jenis sabu atau kreatif yang dilakukan? Sabu. Ya. Terlalu berapa ini pengedar atau pemakai dia? Itu rata-rata kemarin ini pengedar beli ya? Pengedar. Sebagai besar pengedar. Pak, penangkapan itu berapa akhir-akhir ini terduga tersangka kasus sabu-sabu ini, apakah ada pengembangan dengan kasus-kasus sebelumnya, karena kita punya daerah ini kan cukup rawan dengan peredaran narkoba dan cukup tinggi ya, apakah ada hubungannya dengan jaringan-jaringan narkoba sebelumnya atau bagaimana? Kita mendapat informasi pengembangan dari yang kita amankan, terus juga ada misalnya dari masyarakat menyampaikan ke kita bahwa di sana ada disampaikan terjadi tindak pidana narkoba, seperti itu kita melakukan lidik sehingga kita bisa mengungkap kasus tersebut. Peran dari masyarakat juga sangat membantu kita seperti itu. Kalau dugaan mereka mendapatkan sabu-sabu ini, apakah ada di wilayah Parigi Motong sendiri, Pak, atau mereka ambil jaringan dari luar? Itu dari Kayumalu ya, rata-rata. Berarti dari Kota Palu semua itu. Iya. Pak, ini yang 50 dan datang. Yang 50 sekian gram ini orang Kayumalu yang bawa atau diambil dari Kayumalu di bawah ke Lambun? Dari Kayumalu ya. Orang Kayumalu sendiri ya. Iya. Itu barang rata-rata itu barang dari pesanan atau memang dia barang pesanan? Berarti barang yang berbeda Kota Palu ya. Iya, Pak. Itu di domisili TSK atau orang Parigi Motong semua atau dia berada di semua Parigi Motong seperti itu. Oke. Jelas. Untuk berarti cuma yang banter itu kemarin, Pak. Ini kan yang kurun hampir 4 bulan atau 5 bulan. Perbandingan dengan tahun kemarin selama 4 bulan. Apakah meningkat atau dia meningkat atau menurun? Masih rata-rata masih ini. Masih sama saya ini, Pak. Seimbang ya. Ada tidak prediksi apakah tahun ini bisa menurun daripada tahun kemarin atau mungkin waktu lebih meningkat? Tidak ada sebelumnya. Lebih bisa meningkat. Bisa meningkat.